Semangat pagi, kembali lagi dengan Gecko Crypto. Oke, kali ini kami akan mereview cara deposit untuk di Gen BTT. Oke, pertama-tama kita klik untuk menu deposit. Nah, di sini ada walletnya, kita klik dan copy. Setelah itu kita kembali ke akun Indodax. Nah, kita tarik lewat sini. Kita memiliki sekitar 46.171 koin BTT. Oke, kita tarik. Oke, karena di sini ada fee untuk penarikan 100 BTT, berarti kita lebihkan di sini 45.100 BTT. Jadi yang masuk untuk deposit itu 45.000. Oke, label bebas ya. Tulis aja depo. Alamat tinggal di paste aja. Oke. Untuk kode OTP. Oke, sudah masuk. Oke, satu langkah lagi, kita konfirmasi melalui email. Oke, klik dan konfirmasi. Oke, sudah. Kita kembali. Oke, kita klik riwayat. Oke, di sini masih approve. Kita tunggu untuk langkah selanjutnya. Kita tunggu sampai sukses. Kalau sudah sukses, berarti kita menunggu di akun Gen BTT-nya untuk koin yang masuk. Oke, nanti untuk ketika sudah sukses di Indodax, kita ceknya di sini. View deposit history. Ah, di sini sudah masuk di sini. Oh, belum. Ini yang kemarin. Ini untuk deposit yang pertama. Ini kita lakukan upgrade lagi untuk yang paket 45.000. Oke, kita tunggu. Kita refresh. Masih proses. Sambil nunggu kita cek akun, ini queen akun fresh ya. Oke, sambil tunggu. Thank you.
Nah, coba anu jalannya noh. Anam. Coba. Oke, sudah sukses. Kita kembali ke akun. Oke, di sini belum masuk. Kita tunggu saja. Sambil kita refresh ya. Oke, di sini ada 5 paket 2250 sambil kita menunggu. Jadi kita ingin upgrade yang paket 45.000. Sambil nunggu. Di kertas obatnya. Oke, kita cek. Oke, sudah masuk ya. Jadi sekarang kita ingin melakukan upgrade. Oke, kita klik upgrade. Masukkan user ID-nya. Oke, tadi belum muncul ini available fund walletnya. Kita ulangi. Kita klik dulu user ID-nya. Kuda terbang. Kita pilih paket 45.000. Oke, kita masukin PIN-nya. Upgrade. Oke. Oke, kita cek ya. Kita cek di sini. Nah, jadi ini current paketnya ini berubah menjadi 49.500 karena diakumulasi dengan paket yang sebelumnya. Paket yang sebelumnya itu 4.500 ditambah dengan paket yang baru di-upgrade itu 45.000. Jadi totalnya 49.500. Oke, jadi begitu ya untuk cara melakukan upgrade. Oke, sekian dari saya. Salam cuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.